Saya berasa amat kecewa lah. Bukan kecewa sebab kumpau tak dapat ikan, tapi kecewa lah sebab apa, air ni banyak sangat gangguan. First, mula-mula tadi diganggu oleh biawak. Ada 3-4 ekor biawak telah mengganggu kawasan di mana spot saya mancing. Yang kedua, diganggu oleh manusia-manusia yang tak bertanggungjawab. Mereka bukannya ingin mancing, mereka datang untuk buat bising. Jadi ketenangan tiada di situ. Dan yang ketiga, 2 kali saya diganggu oleh bot sampan. Anda boleh dengar bunyi kan? Ha, itu bunyi bot. Bot-bot tu tak salah, dia pun cari makan. Jadi kita sebagai seorang pemancing terkesan, sedikit sebanyak tetap terkesan. Jadi saya menyeru kepada anda, kaki-kaki pancing semua, walaupun anda kumpau, tetaplah bersabar. Janganlah anda berputus asa. Teruskan perjuangan pada esok hari. Semoga esok akan lebih indah. Bye. Assalamualaikum. Aku kemarin tu tahu 4 ekor sana-sana mahangan labu. Strike lumayan lah. Bunga anda gula. Untuk ini lokasi. Hah?
Ton, pagi sini. Pagi ke tengah nah, baru kau ngonok tengah nah. Tabai pinggiran nah tu. Nah ada tu rumah. Ya tegaknya mah. Pinggir nih para i. Strike lagi. Abon. Pinggir. Strike. Mia, aku kemarin tuh tahu 4 ekor sana-sana mah ngam labu. Strike lumayan lah. Bukan, enggak,
Untuk ini lokasi. Hah? Ton, pagi sini. Pagi ke tengah nak baru kau ngonok tengah nak. Tabai pinggiran nak tu. Nak ada tu rumah. Dia tu kena mah. Pinggir nih, para i. Fak lagi. Mabon. Pinggir. Jangan lepas babon, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, Karim. Ya lepas. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah.
orang di kamar orang. Terlepas, terlepas. Allah, ya Allah. Umat. Nah, gemuatan ini. Waduh, gimana nih ngangkatnya? Yang terbawah. Pergi. Oh sambaran babon yang naik kocolan. Oke. Trek. Trek. Yes!